사용해 나급인 장갑 부티 마로나 lembut ngusapin ngesir-sir angine bangun bulune sinar lampune redup merone. Halo pemirsa Gap TV, kembali lagi bersama saya Surya Dirawan. Dan kali ini saya bersama Tasya Puspawati. Saya akan mencoba mewawancarai Tasya Puspawati. Nah, Tasya Puspawati ini penyanyi Bali. Dan kebetulan udah punya album. Apa judul albumnya, Tasya? Bajang Kita Mani. Bajang Kita Mani. Tasya, coba ceritain tentang diri Tasya. Cerita tentang diri aku sih banyak banget ya. Dari tanggal lahir dulu. Tanggal lahir 1 Agustus 2002. Terus wah, berarti udah berapa? 50 ya? 50 tahun berarti ya. Bukan, baru 17. Wah, 17. Ya. Terus tuh aku orangnya agak cerewet, agak bandel sih ya. Tapi lucu. Terus sok cantik juga. Boleh, ya sebenarnya nggak cantik tapi sok cantik, gak apa-apa deh gitu-gitu. Terus kan tak lihat tuh setiap postingan Facebook Tasya tuh banyak yang suka, apalagi Tasya waktu nyanyi tuh banyak suka suaranya Tasya. Di mana belajar nyanyi? Apa rahasianya kok bisa banyak yang suka? Wow, rahasia ya. Kalau belajar nyanyi tuh enggak sih, emang hobi dari kecil gitu. Awalnya sih enggak nyanyi dulu. Dulu tuh mekidong, meguritan. Nah, setelah itu kan bisa meguritan waktu kelas 3 SD. Nah, terus sampai kelas 6 SD, Tasya belum tahu ternyata Tasya bisa nyanyi. Ya baru kelas 1 SD baru Tasya tahu itu bisa nyanyi. Dan rahasianya gimana ya? Hanya Tuhan yang tahu. Tasya gak pernah gak suka rahasia-rahasiaan itu. Wah, berarti nyanyinya Tasya udah dari kecil ya. Sekarang udah bisa punya album. Lumayan loh banyak yang suka. Siapa tahu yang nonton video ini juga banyak yang suka. Ingat like aja dulu biar Tasya sering mau nongol di channel saya Surya Dirawan. Ya teman-teman, ingat like. Terus pertanyaan selanjutnya apa ya? Oh ya teman-teman, ini spontan aja. Saya spontan aja mau wawancarai Tasya. Sebenarnya bukan ahli sih mau wawancarai orang. Kebetulan Tasya buat senang-senang lah ya. Keponakan, jadi banyak yang suka, tak kirain aja di sini. Terus saat manggung biar gak gugup gimana rahasianya? Kan di panggung itu biasanya saya lihat ya pasti low sekali itu, udah biasa di panggung. Yang enggak gugup. Berdoa sih tetap ya. Mau di mana sih? Masih selalu Tasya ngucapin terus berdoa minta restu dari orang tua. Terus misalkan kalau udah mulai manggung nih kan gemeteran pasti. Ya Tasya tarik nafas kita. Bisa gemeteran juga ya? Bisa lah. Orang kita mandi kan dingin juga. Efek lah. Aja sih. Ya, apalagi ya, buat yang belum tahu Tasya bisa cari aja Facebooknya Tasya Puspawati. Saya mau mencoba bantu Tasya biar banyak yang tahu, karena Tasya suka nyanyi, ingin menghibur banyak orang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Semangat sekali ya. Cita-cita Tasya apa? Cita-cita. Cita-cita. Biasanya kalau nanyain anak kecil tuh kita tanya cita-cita. Anak kecil ya? Anak kecil. Cita-cita Tasya pengennya sih berangkat ke luar negeri. Gitu. Kerja, nyari kerja di sana. Wah, ke luar negeri kayaknya. Kayaknya pengen ngikutin seseorang tuh. Enggak, emang dari dulu. Kalau enggak berhasil ya pengennya sih jadi guru. Bidang jadi sini. Guru. Cita-cita yang mulia. Bagus sih jadi gitu. Semoga tercapai. Selanjutnya apa ya ditanya lagi ya teman-teman? Soalnya ini spontan aja videonya.
Jika teman-teman punya pertanyaan, komen aja pertanyaannya, nanti saya wawancarai lagi buat yang suka Tasya. Komen di video ini pertanyaan apa yang nanti yang saya tanyakan. Tuh, kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Tasya sekolah di mana? Tasya sekolahnya di Kintamani, di SMA 1 Kintamani, berada di Bayu Gede. Kalian istirahat. Kalau mau cari Tasya boleh kesana. Pas hari-hari sekolah tapi ya. Ngapain hari sekolah? Dimarah guru nanti? Enggak. Panggilannya Tasya pesawati mau gini. Terus setelah sekolah, biasanya Tasya sehari-harinya ngapain di rumah? Terutama di kedesan ini. Tasya tinggal di kedesan, teman-teman, jadi sekedar info. Tasya sehari-harinya di kedesan. Biasanya ngapain setelah sekolah? Setelah sekolah ya pasti ganti baju dulu. Di baju. Mungkin karena capek. Tiduran dulu bentar, terus nunggu waktu sampai sore. Ya biasalah kerjaan wanita pasti nyapu. Gitu. Oh, bisa nyapu juga ya? Bisa dong, harus wanita itu harus. Buat kalian para wanita jangan pernah malas. Walaupun malas sedikit enggak apa-apa juga sih. Namanya juga lelah kan pasti ya. Enggak. Kurang lengkap kayaknya kalau kita belum menyuruh Tasya nyanyi di sini. Apa singlenya yang paling Tasya, yang single yang diunggulkan apa? Lagu sendiri yang di album Tasya. Wajang Kintamani, judulnya Wajang Kintamani. Coba nyanyiin untuk pemirsa GTV yang suka Tasya. Nyanyiin ya seberapa baik aja. Mas riok sayonge na keping jagat, putih merona lembut ngusapin, ngesir-sir angine bangun bulune, sinar lampune redup merona. Segitu aja cukup kayaknya. Banyak kepo, cari aja di YouTube. Ada kok lanjutannya. Lebih lengkapnya cari di YouTube. Terima kasih Tasya. Tetap ingat, yang pingin Tasya nongol terus di channel saya, ingat komen, like, dan subscribe. Dan Tasya terakhir, buat yang suka Tasya menyanyi, apa yang bisa Tasya kasih kata-kata? Buat orang-orang yang suka lihat Tasya nyanyi. Ya, buat yang suka dengar suaranya Tasya, yang terima kasih atau apa gitu. Ya pasti terima kasih banyak buat supportnya, buat supportnya dari kalian. Tanpa kalian Tasya nggak bakal bisa ngembangin potensi dan bakal nggak mungkin sadar sampai sekarang punya potensi nyanyi. Dan karena kalian juga Tasya semangat buat lagu, buat album lah banyak. Pokoknya intinya nggak bisa berkata lagi selain bilang terima kasih gitu aja. Berarti video kali ini kita cukupkan dulu, teman-teman. Itu tadi Tasya Puspawati. Semoga bisa lebih naik daun lagi dan bisa sukses di kancah musik Bali. Jangan lupa dukung terus Tasya Puspawati. Ya, terutama biar mau nongol terus di channel saya. Ya. Oke Tasya, terima kasih. Ciao. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Dadah, terima Bye. Kasih di video selanjutnya dalam sesi wawancara di Get TV. Ingat subscribe Get TV. Di Get TV tempatnya berekspresi. Komen nanti jika ada ide-ide apa di video selanjutnya, silakan komen. Oke. Si bye-bye. Oh ya, kalau ada kalau ada salah kata mohon maaf. Kita semua di sini sedang belajar juga menghibur supaya bisa terhibur semua. Terima kasih. Dadah. Mas riok sayonge na keping jagat, putih merona lembut ngusapi, Wajang Kintamani jegek alami, trunel
liu ngangguren kepincut bajang bajang. Rendah no, rendah Pak deh. Ulang.